Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bicara tokoh atma kita pada hari ini adalah merupakan siri ke-10 yang membawa tajuk Arkeologi Alam Melayu, Impak kepada Pembangunan Negara. Saya juga ingin merakamkan berbanyak terima kasih kepada tokoh kita di sebelah saya ni, Profesor Madya Dr. Ashari Muhammad, di atas kesudian beliau menerima jemputan daripada Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu untuk sama-sama berkongsi ilmu dan juga pengalaman dalam tajuk perbincangan kita pada hari ini. Baik, seberingkas mengenai Dr. Ashari, beliau adalah merupakan seorang yang mempunyai kepakaran di dalam bidang arkeologi maritime, arkeologi darat, sejarah dan warisan maritime. Beliau pernah dilantik sebagai pakar rujuk dalam jawatankuasa penilaian objek, tapak warisan arkeologi dan maritime oleh Jabatan Warisan Negara dan Jabatan Muzium Malaysia dari tahun 2014 hingga 2021. Lama, Doktor. Okay. Banyak melakukan penyelidikan berhubung dengan bidang arkeologi sejak tahun 1996 sehingga sekarang. Telah menghasilkan beberapa buah penulisan buku dan pernah memenangi anugerah buku cemerlang 2019 di peringkat kebangsaan. Alhamdulillah, tanya Doktor ya. Okay. Beliau juga banyak menulis dalam artikel berhubung dengan pakar bidang seperti dalam jurnal tempatan dan antarabangsa. Pernah menghadiri dan membentangkan kertas kerja di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sejak 1998 hingga 2020. Maksudnya ada lagi lah, Doktor? Kami soon lah? InsyaAllah. Terkini, Doktor adalah merupakan Timbalan Pengarah dan Fellow Penyelidik Kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM. Okay, baik. Tanpa melengahkan masa, kita terus pergi ke topik perbincangan kita pada hari ini. Topik bicara kita pada hari ini iaitu, boleh tak Doktor terangkan secara ringkas ya Doktor ya, untuk orang yang seperti saya lah, maksudnya apakah yang dimasukkan dengan arkeologi itu, saya memang tak pasti apakah bidang tersebut kan, kecuali Doktor adalah orang yang pakar. Boleh tak Doktor terangkan kepada mereka yang menonton apakah yang dimasukkan dengan bidang arkeologi secara umum dan bagaimana kita perlu menjaga penemuan arkeologi dan bukti sejarah tu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Tuan Rasia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan berbaik-baik terima kasih kepada PATMA khususnya, iaitu Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu, kerana sudi menjemput saya lah untuk berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan bidang ini di Malaysia. Dan sebenarnya untuk pengetahuan puan, ini bukan merupakan pertama kali apabila bidang ini wujud di negara kita. Dah banyak kali juga terutamanya orang awam menanyakan apakah sebenarnya itu bidang arkeologi. Betul. Kerana bidang ini kita bukannya kita hanya dengar sekali-sekala apabila adanya penemuan-penemuan menarik dan diwar-warkan ataupun dihebahkan dalam media masa, lebih-lebih lagi sekali media sosial. Secara umumnya begini, arkeologi ini ialah satu bidang kajian kaji purba yang berkenaan dengan mengkaji atau melihat tingkah laku manusia ataupun sesebuah masyarakat yang telah lupus, yang telah lama, lebih kurang ribuan tahun hinggalah ke ratusan tahun yang lepas. Dan kita harus untuk mengetahui latar belakang masyarakat lampau itu, sebenarnya kita boleh dapat melalui pelbagai sumber, misalnya sejarah, sumber bertulis ya. Jadi arkeologi ini lebih kepada sumber-sumber yang mati ya, ataupun dipanggil artifak yang tidak artifact bernyawa or, relics. Ya. Ataupun relics iaitu jumpaan. Jadi bidang ni ialah kita deal ataupun kita berurusan dengan objek yang pernah dicipta ataupun ditinggalkan oleh manusia pada suatu ketika dahulu. Dan kita melihat kronologi perkembangan sejarah dia, cara hidup dia, cara berpolitik dia, dan akhirnya tamadun dia lah, daripada sesebuah masyarakat atau bangsa itu. Itu secara umum lah berkaitan dengan bidang arkeologi itu. Kalau kena terlihat lebih agak terperinci, bidang arkeologi ini juga sama dengan bidang lain, dia agak luas. Bukan kita boleh bagikan kategori kepada dua teritori ataupun bidang yang besar, iaitu arkeologi darat dan juga arkeologi di air, maritim dan sebagainya. Rata-rata yang kita fokus
sejarah perkembangan, sedikit sejarah perkembangan arkeologi di negara kita ni, lebih kepada kajian arkeologi darat yang bermula pada zaman-zaman prasejarah, proto dan zaman penjajah lah. Manakala arkeologi, ya mungkin dalam besar kita juga membicarakan ya, satu topik yang agak baru itu di negara kita, iaitu arkeologi maritim, ya itu mungkin agak baru lah untuk pengamal arkeologi bidang ini di negara kita. Itu tu, Doktor. Kalau untuk arkeologi maritim tu memang agak baru lah, Doktor. Jadi, boleh Doktor kongsikan tak bagaimana Doktor mula berkenalan dengan arkeologi maritim tu? Okey. Cerita arkeologi maritim ni agak menarik. Menarik pun ia, sensitif pun ia, ya, dan unik pun ia. Kenapa maksud sensitif saya, tu dari segi penemuan? Saya banyak aspek lah, banyak aspek. Okey. Dari sisi sejarah sikit lah, tentang latar belakang penyelidikan bidang arkeologi maritim di negara kita ni, sudah tentulah dipelopori oleh pihak penjajah, terutamanya daripada barat lah. Bukan sahaja arkeologi maritim, malah juga kajian berkaitan dengan arkeologi darat juga begitu. Mereka yang mempelopori, mereka yang mulakan segala-galanya. Okey. Kita ni di kalangan penyelidik ataupun pengkaji tempatan ni, pada tahap awal itu hanya sebagai pemerhati dan pembantu kepada mereka yang benar-benar buat kajian, yang mengepalai ataupun mengetuai penyelidikan arkeologi maritim itu. Jadi arkeologi maritim ni sangat luas sebenarnya. Kita boleh pecahkan lagi ya sebenarnya. Beza ada sedikit istilah ataupun terminologi yang agak berbeza antara arkeologi maritim dengan arkeologi bawah air. Yang arkeologi maritim ni kalau mengikut definisi umum, dia melibatkan semua kajian berkaitan dengan samudra, ilmu kelautan, pesisir, ya. Baik dari segi aspek pertempatannya, dari segi aspek teknologinya, dari aspek pelayarannya, dari aspek pengaruh agama, perdagangan dan sebagainya. Banyak itu kita kategorikan di bawah satu kelompok dipanggil arkeologi maritim. Manakala arkeologi bawah air ataupun dalam bahasa Inggeris underwater archaeology itu, dia lebih khusus kepada penemuan kapal karam ataupun shipwreck yang berada di dasar laut ataupun di dasar sungai, tasik dan sebagainya. Selain daripada kapal, Doktor? Sebenarnya, kalau kita cakap tentang isu berkaitan dengan arkeologi maritim ini, pengkaji biasanya bukan saja fokus kepada satu benda iaitu kapal. Betul. Itu. Banyak benda lain. Misalnya, kita kena tahu sejarah pelayaran kapal itu. Dia bergerak daripada poin mana ke poin mana misalnya. Sepatutnya lah. Dan itu semua biasa kita dapat maklumat berkenaan daripada arkib ataupun perpustakaan di negara asal mana kapal itu berasal. Dan kita dapat logbook dia, maksudnya data-data berkenaan dengan sejarah pelayaran kapal tersebut. Itu sekiranya kita dapat kesan. Dan sekiranya kita tak dapat kesan, mungkin kita namakan kapal itu berdasarkan kawasan ataupun penemuan yang ada kaitan dengan kapal tersebut. Ini ada beberapa contoh lah. Misalnya kalau kajian arkeologi bawah air ataupun arkeologi maritim di negara kita sebelum ni, ada beberapa penemuan, misalnya sama ada penemuan itu dinamakan sebagai tapak ataupun nama kapal. Contoh Royal Nanhai, contoh The Turiang Wreck, contoh Desaru Wreck. Itu kalau di negara kita lah. Singtai Wreck, Nassau Wreck, contoh. Itu antara contoh-contoh. Semua nama-nama itu sama ada kita beri nama berdasarkan nama kapal ataupun nama tempat ataupun nama kargo yang dibawa, daripada satu tempat ke tempat. Dan berbalik kepada sejarah perkembangan awal ni, arkeologi maritim di kalangan pengamal tempatan ni, dia masih sangat baru lah. Okay. Saya tak sempat bercerita habis berkenaan dengan sejarah awal tadi tu yang dipelopori oleh pihak barat tu. Okey, baik. Okey. Dan kita ni sebagai kata orang tu sama-sama membuat penelitian ataupun dipanggil co-researcher lah pada waktu itu. Ia berlaku sekitar awal tahun 1990-an. Berlakunya itulah, maksudnya
kegiatan aktiviti arkeologi maritim bermula pada era tersebut awal 90-an. Okey. Lama juga. Lama dah, tapi dari segi keaktifannya agak naik turun lah. Sekitar tahun 1990-an hingga pertengahan 1990-an agak aktif. Tetapi akhirnya dia menjunam, menurun akibat ada faktor-faktor tertentu lah. Dan pada sekitar 2015, apabila saya dipinjamkan ke UNIZA, waktu itulah saya memikirkan sekiranya benda ini tidak dihidupkan, bidang ini ataupun dimajukan, jadi maka lama kelamaan bidang ini akan lupus dan tidak ada siapa pun yang boleh buat. Jadi saya nak cubalah dengan teman-teman yang lain, saya daripada beberapa agensi dan universiti, sama-sama bergabung untuk menaikkan bidang ini di negara kita. Dan selepas itu agak misalnya kerjasama antara itu sudah tentulah dengan Jabatan Museum Malaysia waktu itu, pada awal dengan Jabatan Museum dan Antiquity, kemudian diikuti dengan Jabatan Warisan Negara pada tahap awal itulah. Jadi itu antara perkembangan-perkembangan awal bagaimana bidang arkeologi maritim itu muncul di negara kita dan keadaannya seperti mana. Itu untuk maklumat sekarang. Bila kita dapatkan maklumat daripada doktor ni, rasanya macam mudah saja para arkeologi kita untuk mendapatkan sesuatu artifak ataupun milik saya. Tapi boleh tak doktor kongsikan macam mana para arkeologi ni boleh tahu di mana untuk mula menggali untuk mendapatkan bahan yang bersejarah ni lah? Ya, itu soalan yang biasa saya hadap lah apabila mengkisahkan ataupun berkongsi berkaitan dengan bidang ini, sama ada dengan pelajar, sama ada dengan publik. Baik, itu pun memerlukan kepakaran juga, doktor. Soalan yang sering seperti mana puan tanya saya, iaitu bagaimana kita tahu bahawa kawasan itu merupakan kawasan tinggalan arkeologi ataupun tinggalan sejarah. Tinggalan sejarah, betul. Apakah clue-clue, apakah persediaan sebagai seorang pekaji itu tahu bahawa ini merupakan tapak ataupun ini ada tinggalan arkeologi. Di berbalik kepada kaedah penyelidikan, biasanya kita sebelum buat kajian ataupun sebelum kita tackle suatu tapak ataupun site itu, biasanya kita akan buat sedikit literature review lah, kajian di lapangan kepustakaan, buat kajian ini dipanggil apa? Maksudnya berdasarkan kajian yang lepas lah. Kajian lepas dan library research. Library research, buat kajian, cari maklumat daripada sumber-sumber yang ada kaitan dengan cerita-cerita ataupun kesan-kesan sejarah di suatu kawasan ataupun tempat. So, langkah seterusnya apabila kita dapat tahu, misalnya contoh, kita sekarang ni katakan kita ambil konsep di negeri Kelantan, contoh. Kita tahu Kelantan kedudukannya di mana dan latar belakang geografi Kelantan, sejarah awal Kelantan. Seorang pekaji itu kan harus tahu. Sebab tu sebagai arkeologis dia mesti mahir juga dalam bidang sejarah. Okey. Jadi bidang-bidang bantu, ilmu bantu itu banyak membantu ahli arkeologi untuk membuat penyelidikan yang lebih bersistematik dan saintifik lah. Jadi apabila kita tahu contoh di Kelantan tadi, zaman mana yang kita nak fokuskan sebenarnya? Sebab bidang arkeologi darat ni luas. Betul. Sama ada zaman prasejarah, zaman kerajaan awal atau juga dikenali sebagai zaman proto sejarah dan zaman British, zaman sejarah. Zaman mana sebenarnya yang pekaji itu nak fokuskan? Katakanlah dia minat pada zaman prasejarah. Okey. Jadi dia kena pergi library research, dia tahulah sejarah perkembangan kajian arkeologi awal ini Kelantan. Dia dah tahu dah sekurang-kurangnya. Okay. Ya, dan kebiasaannya di Kelantan ni dari segi formation dia, terutamanya di kawasan Gua Musang, Jeli, dia ada formation ataupun kedudukan bentuk muka bumi banyak. Terdapatnya formasi batu kapur dan juga gua-gua. Gua-gua semula jadi dan juga gua batu lindungan banyak situ. Dan di situ juga dari segi sejarah penyelidikan arkeologi, penyidik-penyidik awal negara kita tahun 70-an, zaman British lagi, tahun 80-an, abad 19, 1880-an misalnya, 3D, FL Dunn, misalnya, dah banyak buat kajian tu.
So kita dah tahu dah, oh situ berpotensi. Jadi tanpa memuasa, ahli arkeologi akan pergi direct ke kawasan yang dinyatakan itu berdasarkan library research ini dan membuat tindakan susulan, tinjauan susulan. So apa teknik dia? Pertama kita akan melihat jalan di kawasan permukaan, di kawasan berpotensi itu, di terutamanya di kawasan gua, di mulut-mulut gua ataupun di kawasan batu lindungan dipanggil the rock shelter, memerhatikan indikasi ataupun indikator ataupun clue-clue ada tak tinggalan-tinggalan artifak tu. Apa yang kita perhatikan kalau bab-bab di gua ni? Biasanya kalau tapak perang sejarah itu seorang ahli arkeologi dia akan fokus kepada alat batu misalnya itu artifak, tembikar, sisa-sisa makanan ataupun dipanggil ecofact, arang, tulang temulang misalnya. Okay. Sebelum di kawasan permukaan itulah sebelum kita buat further analysis. Saya pun sebenarnya baru nak bertanya tu. Maksudnya sebelum kita gali pun kita mungkin ada kemungkinan lah boleh jumpa. Jadi apabila kita dapat kesan di peringkat awal tu di atas permukaan tu dengan syarat, kawasan itu tidak mengalami sebarang gangguan. Gangguan manusia? Bukan, gangguan semua, gangguan manusia, gangguan haiwan. Sebab di gua ni kebanyakannya aktiviti mencari bajet haid kelawar ni banyak. Betul. Jadi sama ada penduduk-penduduk tempatan ataupun orang yang dah berniaga dalam bidang bajet haid kelawar ni kan, sebagai bajet orang korek. Bila dia gali kawasan tu dah rosak. Dah rosak tapak itu lah. Jadi kita kena pastikan oh kawasan ni sebenarnya masih belum diganggu ataupun kawasan ni dah diganggu ya. Itu bergantung pada nasib lah. Jadi kalau kawasan tu tidak diganggu, kita andaikan kawasan tu agak virgin, maksudnya masih belum diganggu oleh sebarang aktiviti sama ada manusia ataupun haiwan ataupun gangguan dari segi natural lah, banjir ke misalnya kan. Jadi kita pemulakan siasatan. Maksudnya kita cuba buat trench, istilah-istilah ni dalam kajian arkeologi, maksud petak percubaan lah. Memang biasa dalam berkumpulan ni doktor? Biasa dalam berkumpulan. Yang tetap ataupun macam mana tu doktor? Bukan tetap, maksudnya bagaimana? Maksudnya memang dah ada kumpulan yang tetap? Tak jugalah. Tak jugalah. Ini dalam setiap kajian di lapangan itu diketuai oleh pengarah lapangan lah. Dan ada pembantu ni dipanggil penyelia. Jadi mereka yang berpengalaman, so mereka akan arahkan lah apakah tindakan seterusnya. Dan biasanya kita akan buat petak percubaan dulu. Jadi kalau ada clue adalah sebarang penemuan yang positif bagi pengkaji, dia akan teruskan dan makin luas makin besar dan seterusnya keluarlah dengan result-result yang ni. Itu antaranya lah, antaranya bagaimana seorang ahli arkeologi itu mengetahui peri pentingnya tapak itu dan tiba-tiba gali terus jumpa ya? So indikasi ataupun kajian awal itu penting lah. Selain maklumat-maklumat daripada penduduk tempatan juga penting ya? Itu maksud saya orang tempatan itu, contoh kalau di Damutan ni orang asli itu kita punya stakeholder lah, very important person yang bagi info kepada pengkaji, okay? Itu kalau bab zaman-zaman prasejarah. Itu kalau kita cerita ni tentang di kawasan-kawasan pedalaman. Betul. Jadi bagaimana kalau kawasan di bandar? Betul. Dia banyaklah benda ni ya, setiap period, setiap peringkat itu ada proses dan kaedah tersendiri. Jadi doktor, saya juga nak tahu jugalah, mungkin para penonton kita pun nak tahu. Setelah ditarah, bukan maksud saya ditarah, maksudnya digali. Maksudnya sesuatu kawasan tu perlu pada keizinan mana-mana ke atau macam mana doktor? Okey, kajian arkeologi ataupun dulu bahasa-bahasa lama dia main ke purbakalaan. Zaman-zaman purba ni panggil itulah. Zaman sekarang ni panggil antiquity lah. Okey. Pada tahap awalnya sebelum Jabatan Warisan dan Jabatan Museum dan Antiquity berpecah, di bawah satu jabatan iaitu Jabatan Museum dan Antiquity. Masa tu pada tahap awalnya kita ada Akta Benda Purba 1974 tu. Jadi kita gunakan akta itu sebagai asas untuk meminta kebenaran kepada ketua pengarah Jabatan Museum ya. 1970-an hinggalah pada tahun 2005
apabila Jabatan Museum waktu itu dipecahkan kepada satu lagi unit ataupun jabatan agensi dipanggil Jabatan Warisan Negara. Dan sejak daripada tahun 2005 dengan adanya akta baru yang lebih kuat daripada akta sebelum ni, akta benda purba tu, di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 kurungan 645, kita gunakan akta itu sebagai dasar ataupun landasan untuk meminta keizinan ataupun lesen ataupun permit sebelum sebarang kajian, penggalian, survei dan sebagainya dilakukan. Maksudnya akta yang sama juga adalah untuk arkeologi maritim jugalah. Ya, dalam akta itu juga termaktub banyaklah dari segi aspek, bukan saja bidang arkeologi, tapi akta warisan kebangsaan ini dia merangkumi akta yang merangkumi warisan ketara, warisan tidak ketara, warisan sebelum jadi. Jadi macam arkeologi ini salah satunya terletak dalam bawah akta warisan ketara, iaitu di bawah ni lah, akta 645 tu. Jadi memang kami gunakan akta warisan kebangsaan itu sebagai rujukan untuk membuat kajian. Doktor, bagaimana kalau setiap kali bila sesuatu kawasan tu digali, kita jumpa relik, kita jumpa artifak, kita jumpa barang-barang yang berkaitan bahan-bahan sejarah, tetapi hilang ataupun pecah, macam mana tu, doktor? Okey, kita gali, biasanya arkeologis jarang menemukan penemuan yang lengkap. Biasanya pun kami berhadapan dengan benda-benda pecah ni, serpihan ni. Itu dah jadi lumrah, itu dah jadi satu apa tu, kebiasaan untuk pengkaji. Apabila buat penggalian, kebanyakan yang kita jumpa itulah serpihan-serpihan dan sisa-sisa artifak. Namun demikian ada juga yang lengkap, okay. Jadi dari segi aspek pecah tak pecah ni, dia agak subjektif lah. Kalau pecah semasa kita jumpa secara semasa azali tu, tu tak ada masalah. Dan tapi kita sebelum, kalau sebelum kita jumpa dia memang lengkap, tetapi hidup pecah, itu tak boleh buat apa, memang tidak ada pertindakan. Cuma kita ada kaedah untuk merekonstruksi balik benda tu, conserve balik, preserve balik benda tu, tak masalah. Tapi kalau biasanya kalau kita jumpa yang lengkap ni, sebab itulah dalam metod arkeologi ni, kalau jumpa artifak, macam mana kita kena tackle artifak itu, tak boleh sebarangan, tak boleh kasar misalnya, kan. Macam dalam filem lah, Indiana Jones, tengok macam mana orang menggali menggunakan bros, bro gigi yang very boring itu kan. Jadi itulah dia. Doktor tak guna ke bros gigi? Gunanya zaman-zaman dulu, masa awal-awal penglibatan saya itu. Sekarang dah, sekarang ni dah tak guna tu lagi dah. Dan satu lagi apa saya nak tekankan di sini ialah, oleh kerana perkembangan semasa yang banyak berubah, terutamanya dari segi aspek penggunaan teknologi untuk mengesan tapak di tahap peringkat awal, banyak membantu disiplin dan bidang ini sebenarnya, sejajar dengan perkembangan zaman lah. Ya, detektor tu kan? Yes, contohnya kalau di darat itu, kita dulu kita manually observation. Pasti semua tu je, kita jalan lah dalam hutan tu cari kan. Saya ingat lagi masa saya muda-muda tu, masa student tahun awal 90-an. Nasib baik tak sesat pula tu. Lepas tu apabila ada teknologi canggih, banyaklah alat bantu yang kita mudahlah dapat tugas, memberi indikator awal kepada pengkaji itu untuk tackle kawasan mana yang paling berpotensi lah untuk dibuat kajian arkeologi itu. Contoh-contohnya misalnya kita ada pelbagai alat moden survey, ya. Kalau di darat ni misalnya kita gunakan alat-alat geofizik, resistivity, electricity, resistivity, magnetometer, GPR, ground penetrating radar, ya. Metal detector yang ramai orang guna sekarang, yang ramai nak mencuri harta karun gunakan benda tu illegally. Lagi apa,
MISA guna satellite, guna GIS, flying drone. Banyak teknologi baru yang membantu kepada ni, sesuai dengan zaman lah. Zaman-zaman saya dulu tak ada gitu. Kami pergi manually. Saya ingat lagi dulu pun kita guna, kalau mula kita guna foto udara yang hitam putih tu. Ya, betul. Kita interpret sesuatu kawasan itu menggunakan helikopter atau bakal terbang, ambil gambar hitam putih atas tu. Jadi perbezaan image tu, so ahli teknologi boleh interpret, kawasan ni bekas kota lama contoh, ataupun candi lama. Sekarang ni tak begitu lagi dah. Sekarang ni semua canggih. Semua dah canggih. Baik, Doktor. Tadi kita dah membicarakan tentang asas ataupun mengenai arkeologi, Doktor. Doktor cover sekali dengan darat dan juga maritime. Tapi dan seterusnya kepada penemuan, kajian untuk sesuatu kawasan tu. Kita pergi kepada jika sesuatu bahan tu telah dijumpai, maksudnya di satu-satu tapak tu kan. Bagaimana ini didokumentkan, diwartakan, yang boleh dirujuk oleh orang awam, contoh macam saya ni. Saya nak tahu apa yang ada, yang dijumpai ya, sebenarnya kat tapak ni. Maksudnya pelaporan lah. Adakah dipecah-pecah ke, atau menjadikan laporan ya? Maksudnya soalan puan lebih kurang macam mana kita nak menyimpan data ataupun melaporkan penemuan itu. Okay. Biasanya ditempatkan di mana? Bahan dia ada step by step lah, banyak lah. Mula-mula apabila kita buat kajian itu, kita harus menghasilkan laporan. Laporan di lapangan. So dalam laporan di lapangan itu, setelah kita buat bawa balik ke lab ataupun di office masing-masing, kita kena buat kajian secara further study lah, analisa. Analisis secara terperinci tentang penemuan-penemuan kita, raw data tadi itulah, data asas di tapak itu. Bawa balik ke makmal ke, ataupun ke bilik kita ke, ataupun di mana yang sesuai untuk kita analisa. Ada satu sebenarnya kita guna secara merujuk kepada beberapa pendekatan ataupun disiplin yang kita nak guna, sama ada benda apa yang kita nak analisa. Artifak tu, sama ada artifak tu perlu tak dibawa diuji dengan kajian uji saintifik, analisa, ataupun tak perlu, ataupun hanya diuji ataupun dianalisa secara fizikal saja. Okey, itu adalah kira-kira dia. Dan selepas semua tu kita dokumentkan semua benda itu, dan sekiranya ada artifak yang banyak, biasa kita serah kepada Jabatan Warisan Negara ataupun Jabatan Museum Malaysia. Jadi daripada situlah, kalau siapa nak melihat penemuan yang besar, penemuan yang baru, kita akan serahkan benda itu kepada pihak berwajib, kepada pihak berkuasa, iaitu sama ada Jabatan Warisan Negara ataupun Jabatan Museum Malaysia ataupun Museum-Museum Negeri. Jadi kalau siapa nak buat melihat, itulah tempatnya. Bagaimana dengan laporan, kalau misalnya saya nak baca, nak merujuk? Ya, itu laporan tu kita serahkan kepada pihak berwajib lah, yang mengeluarkan lesen ataupun permit tadi, iaitu di Jabatan Warisan Negara. Dan benda tu nanti kita mungkin juga minta kebenaran untuk disimpan di perpustakaan misalnya, contoh macam Pak Temani misalnya. Laporan-laporan penyelidikan lapangan oleh fellow-fellow ataupun pensyarah-pensyarah di universiti, kita simpan, minta jadi satukan ruang misalnya, contoh. Itu antara antara satu lagi boleh jadi satu koleksi unik, koleksi yang unik, maksudnya raw data. Itulah antaranya. Baik, Doktor. Seterusnya, Doktor, bagaimana, Doktor, kita perlu menjagalah sebenarnya penemuan arkeologi ni, selain daripada yang nak diserahkan kepada jabatan ataupun pihak-pihak yang berwajib tadi tu. Jaga macam tu. Maksudnya mungkin Doktor boleh bagi cadangan ataupun nasihat bagaimana kita nak preserve sesuatu kawasan tu. Maksudnya bila kita beri pentingnya artifak ni kepada masyarakat, kan? Kerana maksudnya beginilah, kalau kita jumpa satu bahan tu, kita tak tahu benda apa. Biasanya orang umum dan tidak tahu usia dia, nilai dia segi, misalnya dari segi wang ringgit, nilai dari segi sejarah, nilai dari segi warisan dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman lepas saya, apabila saya buat kajian tentang dalam bidang ini, rata-rata apabila orang awam
dia tahu benda tu benda lama. Hmm. Dia tak ada dalam Islam yang kita nak cakap artifak ke apa gitu, tak adalah kan. Benda lama katanya. Dan mereka tahu benda tu bernilai. Dan kebaikan mereka, mereka simpan dan sorok dan tidak didedahkan kepada umum. Mereka tahu salah sekiranya menyimpan benda tu. Jadi maksudnya mungkin pada tahap awal itu 70-an, 60-an, 70-an masyarakat kurang cakna. Betul. Tentang cakna, tentang benda tu, tu kurang peka, ya, kurang peduli tentang benda dalam. Kerana dia buang itu je. Wahab benda tu nilai dia amat tinggi. Bukan saya dari segi wang ringgit, malah dari segi nilai sejarah dan warisan negara itu. Betul. Mereka tak tahu. Jadi dalam hal ni saya melihat untuk dalam konteks zaman sekarang, kebanyakannya tidak akan diklaim benda tu sebab mereka dah tahu dah benda ni bernilai. Nilai, betul. Dan mereka simpan dengan sini, dah sorok dengan sini. Dan apabila kita cuba nak minta maklumat, misalnya hanya gambar, mereka takut. Takut ditangkap. Kita ni ejen kepada Jabatan Warisan Negara lah, contoh kan, ada sebab kita data. Betul. Jadi benda-benda ni sebenarnya penting yang kita harus kongsikan kepada masyarakat, terutama apabila kita jumpa perempuan yang besar lah. Tak perlu disorok dan sebagainya. Itu pandangan saya lah. Bagaimana doktor boleh tahu doktor? Maksudnya? Hanya jauh hari yang mengenal manikam. Maksudnya benda ni dia kena makan masa yang lama. Ya, betul. Harus berpengalaman bermain dengan benda tu. Maksudnya sentiasa apabila kita buat kajian, kita dah biasa dengan artifak itu. Ya. Jadi secara tak langsung saya rasa lama kelamaan dan segi sebanyak juga akan mematangkan. Sambil kita pergi kursus, kita belajar dan kita berkongsi maklumat dan juga berkongsi info berkaitan suatu perempuan itu dengan rakan-rakan apa ni yang seperjuangan dengan kita, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Jadi berdasarkan kepada pembacaan, berdasarkan kepada apa itu analisa di dalam walaupun dan juga di luar negara, itu mematangkan kita dan banyak pengalaman. Jadi itulah mudah, agak mudah mengenal pasti. Okey, artifak ni dah confirm datang daripada ni. Kalau tak confirm, kita buat test scientific analysis dari segi usia dan sebagainya. Kalau yang zaman-zaman kerajaan awal ni, biasanya kita tahu dah sebab kita ada di database dan dia punya dia punya scientific ni alhabisa tegal biasa, dah biasa kan. Kecuali untuk orang-orang yang lemeh lah, agak-agak sukar lah. Macam kami semua kebanyakannya tahulah. Maksudnya, kalau macam kami ni orang awam, kalau tiba-tiba lah saya berjalan di halaman rumah saya, kan, saya beli rumah lama, tiba-tiba saya jumpa yang boleh dianggap bahan bersejarah, boleh ke kami ni menggali sendiri? Ataupun boleh, macam mana doktor? Tak boleh. Dari segi peraturan tadi, dari segi akta tadi memang salah sekiranya orang awam didapati menggali mana-mana apa tu, sama secara sengaja lagi bahaya. Yang tak sengaja tu tak apa. Okey. Yang sengaja, kalau sengaja, secara sengaja tu maksudnya dia dah tahu dah ada benda di bawah tu. Betul. Mungkin dia trace melalui metal detector, dia dah tahu dia gali. Okey. Dari segi teori, dari segi peraturan dia salah. Dan walaupun katakan kita nak buat rumah lah, rumah ataupun buat kebun ataupun buat tandas, gali-gali-gali itu biasa banyak kita jumpa. Gali-gali jumpa panik contoh. Oh, bukan emas ya tu. Emas ni terus senyap, dia tak beritahu. Manik, temika, apa semua kan. Macam tu. So, jumpa-jumpa benda tu, dia akan maklumkan lah kepada pihak berwajib. Pertama, mungkin kepada kota kampung ataupun kepada pegawai-pegawai kurator di museum ataupun pegawai-pegawai di Jabatan Warisan ataupun pegawai-pegawai museum menteri. Kita jumpa ni. Ya. Kalau emas dia senyap lah. And then, ekoran daripada tu, kita akan nasihat dia. Jumpa di mana, tanya dia, tak jumpa di mana kan. Kita tak boleh terus tangkap dia, tak ada, sebab dia tak tahu. Dan niat dia bukannya nak mencuri pun benda tu, dia tak tahu. So kebanyakannya saya dapati bahawa orang awam yang menggali jumpa tu, mereka tidak melaporkan. Ada yang melaporkan, ada yang tidak melaporkan. Namun mereka tidak inilah buat suatu yang kita rasa tidak elok lah terhadap benda. Kebaikan mereka serah kepada dia. Dan sebenarnya kalau ikutkan dari segi human rights punya tu, kalau orang bagilah contoh, kita bagi sagu hati,
kepada pemilik itu, hmm, supaya diserahkan benda itu kepada museum. Tapi tidak ditentukanlah, pemilik itu tidak boleh menentukan, okey, kalau saya bagi benda ni dekat museum, boleh tak bagi saya RM5,000 atau RM10,000, tak boleh. Ini pemberian sagu hati itu ialah diputuskan oleh pihak kerajaan ataupun agensi tersebut. Okay. Oleh kerana dibantu kita, ini sebagai hadiah seperti dikatakan, jumpa benda, tengok benda lah. Kalau jumpa emas contoh kan, takkan nak bagi RM5,000 contoh. Maksudnya ada harapan lah dapat lebih lagi. Jadi kalau jumpa benda-benda biasa setakat tebika tu, bagilah RM1,000 ke RM2,300 pun dia happy lah. Betul, itu antaranya lah. Dan itu semua very subjektif. Doktor, kalau ikutkan pengalaman doktor, doktor dah pergi banyak tempat ni doktor ya, untuk digaji kan. Apa cabaran yang paling bagi doktor agak mencabar lah sepanjang? Cabaran ni macam mana? Nak cabar cabaran dari segi apa? Saya sebenarnya terserah kepada doktor. Dari segi tapak itu, dari segi fizikal itu, itu normal lah. Apabila kita menceburi dalam bidang ini, kita sentiasa berada di kawasan yang agak remote area ataupun di kawasan pedalaman tu, dugaan dari segi kemudahan asas tu agak, itu bagi saya taklah teruk eh. Tapi sebenarnya yang lebih teruk apabila kita deal dengan masyarakat setempat kita andaikan mereka boleh memberi kerjasama dengan penyidik, itu juga harus ada skill, you know? Nah, macam mana kita PR kita, maksudnya skill, cara hubungi itu. Skill tu datang dari pengalaman ya doktor? Ya betul, skill tu datang daripada pengalaman, datang daripada bukan teoretikal. Tak ada. Itu semua daripada pengalaman. Kalau lebih banyak kita di lapangan, lebih banyak kita di lingkungan masyarakat, lebih banyaklah kita berpengalaman untuk menghadapi dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul kan. Maksudnya cabaran-cabaran yang kemanusiaan lah, lebih besar daripada fizikal itu bagi saya lah. Sebab nowadays cabaran dengan manusia lebih dahsyat daripada cabaran fizikal. Itu paling penting ya. Jadi kita kena kuat dari segi mental dan fizikal lah, to be an archaeologist. Sebab kebetulan pertanyaan saya ni ada pertanyaan daripada Cik Muhammad Faidi dari Aeropolis ni. Beliau bertanyakan cabaran untuk menjadi seorang archaeologist ni. Ya. Yeah. Sesiapa juga boleh jadi seorang arkeologis. Lebih-lebih lagi bidang ini dan arkeologis di negara kita ni amat sedikit orangnya. Betul. Katakan penduduk, sekarang penduduk Malaysia lebih kurang 36 juta. Lebih kurang kan? Jadi kalau kita boleh bilang dengan jari arkeologis di Malaysia tu, lebih-lebih lagi kalau dia dalam berapa persen lagi? 0.000 berapa persen lah ya. Siapa jadi, yang berminat tuan-tuan dan perempuan boleh lepas jadi, ni berjumpa dengan doktor eh. Jadi amat sedikit dan cabaran dia lah macam saya cakap tadi itulah, dengan keadaan semasa ya. Peruntukan juga itu antara cabaran juga, lepas tu kerjasama antara agensi ya. Peruntukan memiliki peranan lah doktor. Ya, sebab kos untuk menjalankan kajian arkeologi secara di lapangan itu agak tinggi. Ya betul. Itu di darat, lebih indikan pula kalau di lautan lagi tinggi kos dia. Dan bahaya, risiko yang amat bahaya di lautan berbandingkan di daratan. Saya cakap ini sebab alhamdulillah sepanjang saya berkecimpung dalam bidang ni, darat dengan laut saya dah cuba dah. Lebih saya tengok laut lebih mencabar lah berbandingkan di darat. Ya. Tapi apa-apa hal pun bagi saya, apa-apa kerja pun ada di cabaran dan dugaan sendiri sebenarnya. Dia bergantung kepada nawaitu kita dan juga sejauh mana kekuatan kita, dan berdoa sajalah, insyaAllah tak ada apa lah. InsyaAllah, setakat ini memang doktor tak ada, selain tak ada kena sawan, tak ada kena sapu, tak ada lagi lah. Alhamdulillah. Doktor boleh terang tak aktiviti terkini yang mungkin doktor boleh kongsikan? Saya secara kebetulan selepas era pandemik, Kerajaan Negeri Melaka khususnya di bawah agensi pemuseuman, Perbadanan Pemuseuman Negeri Melaka, PERZIM, dan Kerajaan Negeri, mereka berhasrat untuk membuat kajian tentang mencari terowong lama di Melaka. Berdasarkan kajian-kajian lepas, berdasarkan sumber-sumber lepas, katanya di Melaka itu ada wujud terowong
Jadi ekoran daripada itu, pihak Perzim telah menjemput beberapa agensi. It is multidisciplinary. Selain pada arkeologis, seperti yang mana saya nyatakan tadi kan, benda ini multidisciplinary. Ya, betul. Jadi pihak Perzim dan juga kerajaan negeri bekerjasama dengan MOSTI yang banyak apa ni, memberi hikmat dari segi aspek teknologi, sains dan teknologi. MISA misalnya, apa ni, unit nuklear, apa ni, jabat apa ni, pusat tenaga nuklear negara kan, atau UIA dan kita ATMA UKM, saya satu gerak kerja yang besar, satu tim yang besar, satu tim yang besar untuk buat kajian mencari terowong tu, dan itu antara kajian terkini lah. Dan insyaAllah lepas raya nanti kita akan mulakanlah projek tu. Para arkeologis lah ni? Bukan sahaja arkeologi, arkeologi tak ramai, tapi ini gabungan daripada pelbagai disiplin lain untuk tapi akhirnya pergi kepada arkeologi juga, akhirnya pergi kepada sejarah juga, akhirnya pergi kepada warisan juga. Cuma kita sekarang ni bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk menjejaki wujud atau tak wujud terowong tu daripada peringkat awal sebelum arkeologis masuk dan kali sebenar. Itulah antara projek terkini. Dan juga satu projek yang agak menarik juga, itu tentang arkeologi maritim di Pulau Melaka yang telah menghasilkan penemuan satu bentuk perahu ataupun kapal purba sekitar abad yang ke-15 serta penuh dengan muatan ceramic blue and white from China sejak zaman Ming. Itu juga amat menarik. Itu antara dua projek, apa, dua serangkai. Okey, sekaligus insyaAllah. Doktor, boleh tak doktor terangkan apakah yang dimasukkan dengan warisan kebudayaan di bawah air? WKBA. WKBA. Warisan dia macam ni, konsep dia tu istilah kita, warisan kebudayaan bawah air. Maksudnya apa-apa peninggalan, apa-apa kesan-kesan tinggalan yang ada kaitan dengan sejarah ya, ataupun nilai-nilai arkeologi. Tak kiralah sama ada dia kapal karam, artifak barang diperdagangkan, dan segala peninggalan-peninggalan seperti ecofact, sebenarnya ada istilahnya lah. Semua tinggalan-tinggalan itu dinamakan, diistilahkan sebagai peninggalan warisan kebudayaan bawah air WKBA. Dan benda ini juga amat penting, sama je sebenarnya kalau kita nak kaitkan dengan istilah arkeologi maritim itu. Arkeologi maritim itu merangkumi semua aspek-aspek peninggalan kebudayaan bawah air juga. Okay. Tetapi ini dia lebih melibatkan kepada yang betul-betul tangible lah. Maksudnya yang ternampak. Yang ternampak. Ternampak. So apa dia? Kapal karam, barang-barang dagangan, rangka manusia. Rangka manusia. Kota. Ada lupa dekat di Eropah, formation binaan-binaan struktur kota-kota purba yang tenggelam di dasar laut. Bukan di tempat kita lah. Kalau tempat kita dah kelangkabut dah, saya rasa kan? Saya baru nak bertanya juga ni. Kalau tempat kita dah kelangkabut dah, kita jumpa sebiji tembikar pun dah kecoh dah. Okay. Itulah antaranya lah. Itu maksudnya maksudnya dari bawah air. Okay, sepanjang doktor sebagai arkeologis ya, doktor, para penelitik lah pilihnya kan. Apakah perjumpaan yang paling besar yang doktor pernah jumpa lah, selain daripada tembikar ke cawan ke? Kita ni sebenarnya dari segi penemuan, dari segi size, pentingnya sejarah itu. Kalau saya boleh levelkan dia, kalau Indonesia ni jumpaan biasa-biasa ya, tak seperti macam di negara-negara jiran kita. Tak payah pergi jauh-jauh lah, Indonesia, Thailand, negara jiran kita. Mereka sejarah warisan tamadun awal mereka lebih besar daripada kita. Dulu memang tak ada konsep, itu geopolitiknya, boundary. Dulu tak ada, itu consider as alam Melayu.
Tidak ada Malaysia, tidak ada Singapura, tidak ada Indonesia, tidak ada Thailand, tidak ada Filipina, tidak ada jurus alam Melayu sama. Betul. Tapi apabila dah zaman masa apabila berlakunya apa, zaman penjajah, pecahan akibat geopolitik. Ya. Dipecahkan sempadan negara apa semua tu. Maka apa yang kita ada di sini jika dibandingkan dengan negara jiran sekarang ni, tak, kita agak ketinggalan lah. Kita tidak menemukan satu penemuan yang gah besar. Yang paling banyak pun saya rasa di dalam Babuja. Itu pun dibina semula candi-candi yang kita temui dah pecah apa semua tu. Kalau yang lain-lain tak lah, berbanding dengan Borobudur di Indonesia misalnya, jadi Prambanan misalnya, di Angkor Wat, kita kalah lah. Itu jika dilihat dari segi saiz kan, Doktor? Saiz dan saiz dan kepentingan dari segi aspek nilai sejarah itu sendiri juga begitu. Prasejarah pun penemuan yang begitu-begitu saja. Universal maksudnya, kalau kita tempat kita jumpa alat batu di Thailand pun jumpa alat batu. Apa signifikasi penemuan alat batu di Thailand dengan alat batu di sini? Itu PhD akan buat kajian, melihat perbandingan itu. Sama ada dihasilkan di sini dibawa ke sana ataupun daripada sana dibawa ke sini. Itu juga isu. Lepas tu jumpa penemuan di zaman prasejarah. Kalau kita jumpa rangka-rangka manusia di Thailand begitu jumpa, di sini begitu jumpa. Betul. Tak ada apa yang buruknya. Kalau zaman-zaman kerajaan awal ni memang kita kurang tangible itu berbanding dengan di negara jiran yang lebih gah, lebih nampak, lebih ketara, lebih besar. Adakah ini disebabkan faktor kurangnya kecaknaan macam yang doktor tadi, kepekaan rakyat itu sendiri kepada nilai sejarah, barang-barang sebenarnya sejarah? Banyak faktor yang menyebabkan begitu. Sebab sebenarnya kita ada banyak site yang belum diterokai. Itu yang pasti. Banyak lagi tapak arkeologi ataupun sejarah yang kita masih lagi belum dapat apa ni, menyiasat lah. Betul. Ataupun timbulkan. Tapi sudah ada lah senarai-senarai. Ada semua dalam kita punya database. Okay. Semuanya kita menghadapi kegangan dari segi peruntukan, masa untuk membuat satu. Saya tak boleh cerita kat sini, nanti orang pergi sebu pula sebab tu. Baik Doktor, kita Doktor ada apa lagi nak jelaskan? Sebab mungkin kita boleh beralih kepada soalan ni. Daripada Cik Faiji, adakah arkeologi Malaysia pernah menemui tulang belulang dinosaur atau binatang yang telah lama pupus? Dekat kita tak ada dinosaur. Macam mana tu? Kita pernah dengar, saya ingat 2-3 kali di negara kita digemparkan dengan penemuan gigi dinosaur misalnya di Pahang. Saya kata dalam tempoh 3-4 tahun lepas. Baru lagi? Tetapi sama ada ia betul tulang dinosaur atau sebaliknya, wallahualam. Tetapi fosil dia kita jumpa. Fosil juga. Pembentukan setiap fosil itu makan masa jutaan tahun. Betul. Okay. Tapi fosil kita jumpa, fosil kerang, fosil harimau di Gua Tambun, ya, mistaken, tahun 80-an, ya, awal 90-an temui fosil yang dah keras gitu. Ketam-ketam dah di batu, fosilized di kawasan-kawasan. So itu menarik, penemuan-penemuan itu membantu kepada penyelidik untuk melihat zaman-zaman awal, sebelum-sebelum zaman Nabi Adam lagi misalnya kan. Dah ada di tempat kita. Itu antara bukti-bukti peninggalan dia. Jadi sebagai seorang arkeologi, dia ada batasan dia juga. Jadi untuk kajian tentang, khususnya tentang fosil batuan ni, kita bekerjasama dengan geologis, pakar-pakar geologi atau pakar kajian batu, dan berkongsi maklumat kita. Jadi kita boleh lah, jadi berkongsi maklumat dan memberi pandangan lah. Itu pasal dinosaur. Jadi maksudnya kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena maklum juga. Maksudnya kita, kalau artifak, relics, tapak-tapak sejarah tu jatuh di bawah bidang arkeologis, ya Doktor, ya. Tapi kalau macam fosil semua tu di bawah geologis lah. Geologi dan juga antropologi fizikal. Kalau di US tu dipanggil motu antropologi fizikal. Antropologi fizikal. Kalau kita di sini kita panggil arkeologi pun boleh.
bawah geologi pun boleh, forensik, paleontologi pun boleh. Banyaklah istilah-istilah yang kita harus ketahui. Sebelum kita letak. Yang penting, dinosaur, fosil, itu kita tahu. Baik. Dan di bawah arkeologi. Ya. Yeah. Baik. Doktor, boleh tak doktor terangkan, bukanlah maksud saya, bukan terangkan, maksudnya boleh tak doktor beri sedikit kata semangatlah ataupun harapan kepada orang awam kita, bagaimana untuk lebih menghargai bidang ini. Saya ni nak bagi tahu sikit, sejak saya menceburi bidang ini sejak tahun 1990. Itu antara tapak pertama saya semasa saya student masa itu. 1990 saya jadi pelajar di UKM tahun pertama. Dan waktu itu pensyarah saya Profesor Datuk Nik Hassan Shuhaimi membawa kami masa itu pelajar Jabatan Sejarah ke Tasikini. Jadi masa itu perkembangan arkeologi di negara kita di kalangan anak-anak muda, remaja, waktu masa tu remaja lah saya, kan? Agak meringkat, agak membuak-buak, banyak, ramai, bukan saja di dalam negara, malah di luar negara pun ada juga yang mengambil kursus di luar negara. Cuma akhir-akhir ini saja kita dapati bahawa ramai mengaku di arkeologi, tetapi dia tidak, sayangnya dia tidak mengikuti proses pembelajaran ilmu pengetahuan asas arkeologi itu daripada asas. Itu yang agak malang lah. Sebagai seorang ahli arkeologi, kita harus mempunyai asas-asas ilmu itu daripada peringkat A sampai Z lah. Kita tidak boleh anggap diri kita sebagai seorang ahli arkeologi sekiranya kita tidak belum lagi mengalami proses peringkat demi peringkat. Macam mengaji lah. Macam mana kita nak terus boleh baca ke Al-Quran selagi kita tidak baca mukaddam ataupun ikhra. Macam tu juga dalam bidang ni. Jadi proses tahap pembelajaran dalam bidang ni, kalaulah nak jadi arkeologi yang tulen. Tapi zaman sekarang ramai yang mengaku arkeologi lah, macam-macam . Tapi sayangnya tidak begitu. Jadi saya sebagai antara orang agak senior dalam bidang ini, saya nasihatkan kepada mereka yang ingin menceburi bidang ini sebagai satu kerjaya di masa hadapan, kena ikut langkah begitulah. Ya. Adalah di beberapa buah universiti, tak ramai pun, tak banyak pun universiti yang menawarkan bidang ini kepada calon-calon yang ingin mendalami bidang ini. Tapi bolehlah datang berjumpa, boleh kami bimbing, insyaAllah. Yang penting kena ada asas. Betul. Diikuti pengalaman, kuatkan mental dan fizikal, keyakinan. Dan sebenarnya bidang ini masa depan di negara amat cerah, dan juga masa depan individu yang menguasai bidang ini, terutamanya dalam bidang arkeologi maritim. Kerana tidak ramai, boleh dikatakan tiada lah pakar dalam bidang arkeologi maritim di negara kita. Dan harus ingat, ini satu kata-kata yang amat penting. Bidang arkeologi merupakan salah satu cabang daripada fardu kifayah. Okey, bukan fardu ain, fardu kifayah. Katakanlah tidak ada orang yang boleh menggaji terutama dalam bidang ekologi maritim misalnya, apa berlaku pada tempat kita ni. Itu jadi satu, itu juga penting. Dan saya harap, sebab tu sekarang ni saya cuba bimbing beberapa pelajar saya, alhamdulillah, yang cuba sambung belajar dan mendalami bidang ni. Di UKM sini ada 4-5 orang saya, alhamdulillah. Saya akan membimbing mereka supaya mereka lah yang akan datang akan untuk menduruskan bidang. Menjadi palapis lah. Baik, ya. Doktor, jadi boleh tak untuk yang kesekian kalinya, mungkin doktor boleh ulas bagaimana relevannya bidang ini sehingga ia mampu memberi impak kepada pembangunan negara tu, doktor? Betul. Apa itu kaitannya? Soalan yang menarik. Sebenarnya sedar tak sedar,
bidang arkeologi ni walaupun jarang diperkatakan, adalah sesekali kalau jumpa penemuan-penemuan yang agak menarik, kita mendapat liputan dalam akhbar dan juga media sosial. Itu tak dapat nafikan. Maksudnya, bukanlah di negara kita ni penemuan antik itu ataupun zaman-zaman purba itu dalam konteks ilmu arkeologi itu tidak didedahkan. Banyak, kita tahu setiap tahun mesti ada didedahkan sama ada dalam akhbar ataupun dalam berita di media masa, ya. Jadi relevan tak relevannya ialah bagi saya dia banyak memberi implikasi terhadap beberapa aspek. Contoh, dari segi sebenarnya bidang arkeologi ini juga merupakan salah satu bidang yang secara tidak langsung boleh pembangkit, menjadi pembangkit kepada ataupun salah satu produk pelancongan negara secara sedar tak sedar. Kita mungkin di Malaysia kita tak nampak sebab kita tidak jumpa satu penemuan yang gah macam di, tak seperti di Angkor Wat, tak seperti di Borobudur. Angkor Wat dan Borobudur itu dia punya hasil, kalau sebelum Covid ni lah, dia punya pendapatan pelawat tu jutaan US dollar. Kalau di Angkor Wat tu saja, tiket untuk seorang masuk melawat Angkor Wat, tak silap saya, dulu daripada 25 US dollar, sekarang ni sudah ke 38 US dollar seorang. Melawat Betul. Itu, dan kawasan itu memang merupakan tarikan pelancong yang sangat sangat hebat dan terkenal di seluruh dunia. Belum lagi dia merancakkan perkembangan ekonomi kecil-kecilan ni di kalangan penduduk-penduduk setempat ni. Yang jual air, yang buka restoran, yang buat cermata, yang itu ni belum lagi. Jadi kesimpulannya, bidang ini sebenarnya boleh memberi nilai tambah terhadap industri pelancongan. Sekiranya kita betul-betul menguruskan ataupun cakna untuk masa depan negara. Dan kalau di negara-negara maju, misalnya di Eropah ataupun di Asia Timur, Jepun, Korea, setiap pembangunan fizikal dalam konteks dunia moden ni, mereka ada peruntukan beberapa persen untuk pasukan arkeologi membuat kajian dulu di kawasan itu sebelum sebarang pembangunan infrastruktur dibina. Mereka takut nilai-nilai sejarah dan warisan mereka lupus akibat apa tu, kerakusan pembangunan semasa, ya. Dan tetapi alhamdulillah lah, di negara kita pun kita bukannya kerajaan itu tidak peduli main bulldoze gitu, tak. Kita ada juga di bawah Jabatan Alam Sekitar, di bawah Jabatan Warisan Negara, yang menasihatkan mereka yang ingin membuat pembangunan, mendirikan pembangunan sama ada penambakan laut for example, membina bangunan LRT dan sebagainya, harus melakukan kajian awalan berkaitan dengan bidang-bidang inilah, antaranya HIA, Heritage Impact Assessment, ataupun kajian EIA dan sebagainya. Jadi adanya kajian begini, maksudnya kita cuba mengimbangkan antara pembangunan dan juga memelihara warisan yang ada di negara kita. Jadi kita tidak against ataupun menentang pembangunan, tetapi biarlah pembangunan itu selari dengan perkembangan warisan dan sejarah negara kita. Jadi kalaulah suatu pembangunan itu, kawasan itu misalnya ditemui tapak-tapak yang berharga, contoh terowong tadi lah, contoh terowong tadi tu kalau jumpa, kalau Famosa tu bukan, doktor, ya? Famosa warna sebahagian daripada itulah, antaranya lah. Kalau macam Perigi Hang tu, Perigi Hang tu boleh lah, tak tahulah sama dia tempat, tempat tu, tidak, campak duit siling tu dulu kan, okay. Itu antara produk-produk pelancongan yang attract turis lah. Sebenarnya bidang, saya kata bidang ni sebenarnya masih relevan kepada negara, dan alhamdulillah lah negara kita masih lagi concern dan peduli. Takut
dan macam negara-negara lain, walaupun mereka kaya dengan heritage ni, saya pergi ke masa-masa buat kajian perbandingan di luar negara, saya tengok artifak-artifak mereka yang besar-besar tu bersepah-sepah. Saya cakap dengan teman PSBN, ini kalau kita jumpa kat Malaysia ni, dah masuklah TV ni. Mereka bersepah-sepah yang maksudnya. Bersepah-sepah maksud dekat? Di merata-rata, di tapak di tapak warisan mereka tu lah. Okay. Dari segi management mungkin masalah kewangan lah, nak menguruskan tu. Kita ni menguruskan okey, tapi benda tak ada. Mereka ada benda tapi tak tahu yang nak urus. Itulah, maksudnya masih relevan. Masa kita mengimbangi antara warisan, sejarah dan juga pembangunan. Baik, alhamdulillah akhirnya kita sampai ke penghujung rancangan ya doktor. Terima kasih saya ucapkan kepada doktor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kerana ilmu yang dikongsikan memang amat bermanfaat ya doktor ya. Khususnya kepada orang awam seperti saya yang tidak tahu apakah bidang arkeologi tu dan sekarang saya amat mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan rancangan kita pada hari ini, program kita pada hari ini mendapat informasi yang bermanfaat lah untuk kemaslahatan bersama insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi di Bicara Tokoh Atma yang akan datang, siri ke-11. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan kurang itu datang daripada saya. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh.